pembukaan Brasil Girona. Pembukaan objek wisata Batu Putih Malang Bajarjo banyak. Alhamdulillah kalau ditemani kali Niki nggih. Kula mau jagongan kali Budiyati. Kalau ada dua orang bersamaan mari. Mbak aku dulu. Ibu apa rahimakumullah? Dalu menika acarane peresmian objek wisata. Napa? Napa? Kore. Kula mau ngomong napa? Ora urung ngetrek. Wonten sonten menika sesarengan makempal teng mriki wonten objek wisata. Acarane pembukaan menika tempat kerja. Kula pengin sadherenge kula rembukan kali Mas Rabias kene Budiyati Bupati sambutan riyen Bupati Kadani Bupati. Milih matamu milih kan sambutan Bupati ini yo iki kok milih kepiye. Bupati pengin Bupati. Sambutan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kayak kudu sambutan. Saniki. Eh, mikir bupati di bener kuwi. Musim-musim ini bupati toko saudara mu ini. Jelas-jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin karo Budi Ati lho. Ayune padha kali Budi Ati. Sing jelas ini yang terawat, ini tidak terawat. Lha iki tetep temane Marsanda iki Markaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa alhamdulillah. Yang sangat sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita sayangi terus kita dan saya berbuat. Tapi sate spil, pria idaman lain sana. Terus yang saya hormati tentunya Bapak Dandim, Bapak Kapolres yang saya hormati. Yang saya hormati tentunya Pak Camat Bayat, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, Pak Risa, Ibu Yati, Pak Bias. Kangen sekali rambut teman. Sehat ya Pak Rabies? Sehat alhamdulillah. Jadi masih sehat di Kabupaten Kapeng Romatus Limolas ya tadi. Limolas tahunan ya Pak Rabies. Sehat. Neng jenengan ya cik, kan jamur dong. Sekalian perwakilan dan yang saya hormati seluruh panitia, yang saya hormati saya banggakan seluruh warga masyarakat Bayat dan umumnya Kabupaten Klaten yang itu yang alhamdulillah walaupun dipucuk alhamdulillah sangat meriah. Dan tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh masyarakat tokoh agama muslimin muslimat kiai para alim ulama. Sakit kelas sebatakan setinggal lepas tunggal. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, pada sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam acara peresmian pengajian umum dalam rangka peresmian pembukaan objek wisata Batu Putih Malang Gajah Mada. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan
ini karena tadi saya sudah menandatangani prasasti, semoga Desa Talang ini nanti ke depan semakin sejahtera, semakin baik, semakin maju, mandiri dan berdaya saing. Terus ini tandanya masyarakat sudah tidak sabar ingin mendengarkan tausiahnya Panjenengan dan juga tentu Bu Yati dan Pak Rabia. Jadi saya akhiri, semoga Pak Po dan keluarga dan segenap panitia betul-betul ke depan nanti membawa Desa Talang, Kecamatan Bayan, Kabupaten Klaten menuju kabupaten yang cerdas, menjadi kabupaten Klaten yang tentunya menjadi wisata yang luar biasa. Dan saya sangat mendukung dan berterima kasih kepada Pak Po tentunya yang telah membuka wisata yang sangat luar biasa ini dan nanti tentunya bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Klaten. Matur suwun, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selagi matur suwun dan selamat sukses, semoga berkah manfaat untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten. Matur suwun, akhir salam, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mami, Cekak Aus, Telok, Matur. Siap pengajian? Insya Allah, nanti pengajiannya nanti jam 10 bumi. Tak takon kali jenengan. Urip ning alam donya niku karepe awake dhewe nopo merga diundang kali Gusti Allah. Karepe kiambak nopo merga undangane Gusti Allah. Lah awake dhewe niki percaya urip merga diundang karo Gusti Allah, berarti sing jamin uripe awake dhewe niki sinten? Gusti Allah. Niki kula aturke soalé napa kata tiyang urip ning alam donya niku ora pede, ora percaya karo uripe. Iki napa mboten? Ora percaya bile uripe niku sing jamin niku Allah. Mila tembundi-bundi kula critakake jaman kula nglamar bojo kula ditolak kali calon mertua kula. Mertua kula langsung kula dalili. Gara-gara kula ditolak dadi calon mantu. Nah, pertemuan kula niku kurang ajar. Takon kali kula wonten niku, sudah punya pekerjaan? Sudah punya gaji? Kelebihanmu apa? Kula jawab, yo sone nganggu-nganggu apa ta gini. Apa diwale? Sudah cari leson kowe ngaji ngene. Lah niku sajane anggarane cukup. Cek. Jawa sih kau enak soalnya jawa sih kau dulur, tapi kau pesan. Bahasa yang gede. Kalau kalau orang biasa, gede canggung. Kulah tak kau ni kalau orang tua kulah. Kelebihanmu apa li? Satunggal. Kekuranganmu apa? Kiramu satunggal. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekurangan kamu udah punya kelebihan. Orang tua kulon pula, soalnya ini berkaitan kali tempat bekerja Bu Yati. Ini kula cerita. Akhirnya mertua kulon itu kondong ngeten, yang gue dong duwe pekerjaan, orang duwe gaji, kok wani ngerabi anakku, sesuk anak bojomu mau makani. Takon kali tiang Klaten, panjenengan golek mantu niku biasanya sing ditakoke gajine napa ibadahe? Gajine lho kok ibadahi? Sing jawab ibadahi niku Tony Poster waton muni dobose. Sing ditakoke biasane gajine napa salate? Kulo jujur ngene takone gajine. Jarang sing takon ibadah. Soale nuwun sewu, kasus e kathah. Pondo kali kula niki. Wong itu kula lamar jawabane besok anak bojomu kok pakane opo? Lah kowe iki rung nyambut gawe, rung duwe pekerjaan, rung duwe gaji. Akhirnya calon mertua kula kula dadi. Calon mertua mengko kok kuping. Asyaku fir rizki, asyaku fir rizki. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Kula takon. Napa kula wau takon jenengan urip teng alam donya niku karepe dhewe napa mergo diundang kalih Gusti Allah? Jawabane cetha, mergo diundang kalih Gusti Allah. Jenengan ora usah repot mikir babagan penguripan niku wis diurus.
terus karo Gusti Allah. Pondok karo ngeten. Jenengan tindak mriki diundang kali sinten? Diundang kali sinten? Mas sinten sing diundang jenenge? Mas sinten? Sing duwe acara niki Pak Aditya Kristiawan. Lah jenengan diundang pengajian karo Pak Aditya. Ora usah repot-repot mikir snack. Soalnya sing mikir snack niku panitia. Kewajibane jenengan mangkat. Mesti ke Jumat. Tak panitia ne ora pelit ngono. Jenengan diundang selamatan kalian budi hati mesek. Jenengan rasa repot-repot mikir berkat. Soalnya berkat sing mikir budi hati mesek. Kewajibane jenengan waton mangkat mesti keduman. Asal gue rapidah pindah. Odo kula budi hati Mas Rabias diundang oleh Mas Aditya. Orang tahu mikir amplop. Sini soalnya kulo yakin sing mikir sangu panitia. Mun isi di sini Gus. Lu wis jare mun ngene. Kulo nek kok duit kuwat sedhi. Mun drebut sangu. Perkara kepengin ketemu orang tuane. Sudah pekerjaan? Sudah punya pekerjaan? Sudah punya gaji? Itu kali. Nah, jadi kan tarain apa? Nengokin apa? Umpama dibuka itu bayang apa buatan? Dibuka mohon kesakin. Oh, dari mana yang pulang, yang pulang jurang? Pas bupati lo sambungan, itu soalnya terperik orang yang sambungan, jadi buka buka. Ini apa? Dibuka isis bos. Ya apa bude? Silir. Tadi buka kan silir. Ngapun tuh bumi mati. Panitia ngapun tuh. Ini kalau dia kaca mal king pilihan ini kau cek. Soalnya sanggon kon hintel. Bukan mau nusakin. Ya ini berarti tondo-tondo.